yang kita hidangkan dengan satu buka. Satu buka ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Durian Star. Jadi sekarang kita di Tikam Batu Kedah. Jadi kita dekat Cafe Pulut Kedah. So this is the first time kita singgah cafe. Sebab ada orang cakap pulut kedah kat sini rugi kalau tak try. Jadi jom kita tengok apa yang special kat sini. Jadi sebelum tu jangan lupa subscribe Durian Star, follow Instagram kita dan Facebook kita kan. Jom let's go. Sudah. Lepas tu cendol durian pun kita boleh custom lah. Kalau nak cendol di Johor Bopat, cendol Mutaki, ikut pada harga. Oh, kita ni harga lah. Ya, ni semua harga dia. So maksudnya cendol biasa RM3? Ya, kita bagi RM3. Ini harga biasa lah ni semua. Ya, harga standard. Ini semua cendol semua juga rasa RM8. RM8. RM5. Ya. Kalau macam nak di 25 tu macam mana? Harga macam mana? Kita macam sebenarnya ikut harga pasaran. Dia berubah ikut harga pasaran. So hari ni harga untuk di cendol durian di nombor 4 RM15. So selain daripada cendol tu ada lagi macam tu lah. Ya. Jadi kalau lain? Lain menu utama kita berasaskan pulut durian. So kita ada pulut durian kampung, pulut durian di nombor 4, pulut durian Mutaki dan pulut durian kahwin. Kahwin ni dia campur-campur lah. Kahwin lah? Ya, sendiri kahwin lah. Okay, so sini. Saya pun tak tahu apa. Jadi ni semua ada apa? Semua yang available lah. Okey, ni saya bagi saya nanti satu. Okey. Satu satu. Okey. Mandu satu. Mandu okey. Durian satu. Okey. Durian pakai durian belas. Durian. Di nombor 4. Di nombor 4. Di nombor 4. Okey. Di nombor 4. Eh, di nombor 4. Di nombor 4. Okey. Ya. Okey, okey. Boleh tunggu lah. Buat. Boleh tunggu buat lah. Okay, so tadi kita dapat peluang untuk tengok dia punya macam dia buat pulut tu je. Oh, ini dia punya kilang lah. Ini dia punya kilang. Kita memang pernah tak haram kat sini. So, ni kita okay. Nak betul okay bukan? Okay, bang. Nak tengok abang buat tu lah. Pulungan semua kat sini ya, bang? Ya. Dua ambil mana, bang? Buat masa sekarang buah pahang dengan buah perak. Dan buah pahang, buah... Ni pulut dia masak macam ni lah. Dia tutup kat sini. So dia lagi cepat lah sebab dia tutup. Baik. Alright. Dia lalu mahal. Tapi kita datang waktu petang. So banyak benda dah habis. Yang dah risau sekarang stop pasal Ezra. Sebab kali kita duduk sini je lah. Mana lah kumpul-kumpul ni. Oi, lei. Ni mangga ada grade dekat nama ke apa? Yang ni berasakan kita pakai mangga harum kemboja. Harum kemboja? Ya. Harum manis tak nak? Harum manis. Harum manis lah RM100 lah. Harum manis. Alright, so memang terbaik. Dia dia. Juga kita hidangkan dengan santan pekat. Santan pekat? Santan pekat ni dia macam mana? Dia lebih manis lah. Kalau satu dengan santan cair yang masin sikit, dia combine. Oh. Dan akan ada satu apa ya?
feel dia. Ajakan paradigma. Ajakan paradigma. Okay, so geng, dah ready. So ini kita punya pulut durian. Ini kita punya pulut mangga. So dia cakap makan ni kena disulami dengan santan cair. Ini tetap pekat. Tu dia. Jangan banyak hangat. Okay, so jom kita rasa dulu pulut durian. Yang bau tu. Woohoo! Makan. Pulut durian di 24 memang terbaik. Durian ni kalau kita tahu, dia ada pelbagai rasa. Ada durian yang pahit, ada durian yang bergel, ada durian yang manis tau. Jadi benda tu memang tak boleh nak kita agak. Tu memang ikut luck kita rasa macam mana. Tapi dia punya pulut, dia punya santan pekat, gabungan dengan santan cair adalah satu kombinasi yang sangat baik. Memang dia mengimbangi rasa tu. Kalau ada pahit sikit, dia counter balik dengan manis. So memang perfect kat sini. Harga pun sangat-sangat murah, RM18 je. Ada je lagi murah, RM15. Bergantung kepada durian apa. So ini kita try untuk di 24. Memang terbaik. So geng, memang boleh prefer. Jadi kita tak nak buang masa. Sebelum rasa muak tu datang, kita try pulut mangga tu. Okay, jadi ini dia punya pulut mangga. Nah, sama agak dia cakap bumbu santan. Okay. So jom kita try. Kita try ni. Dia punya pelam dia. Cuma saya dimaklum, buah mangga manis dan masam. And dia memang sangat pakai mangga yang sangat high grade lah. Memang kau-kau dia punya rasa tu tak terlalu manis, tak terlalu ni. Memang lemak-lemak, manis-manis, ngam-ngam soy. Lepas tu gabung pula dengan rasa pulut yang memang sempurna, ada masin sikit, ada lemak sikit, tu memang terbaik. So, okay, punya paper. Cendol pulut, pulut Kedah. Okay, nanti kita pakai cendol pula, tengok macam mana. Yo. Okay, so alhamdulillah, tak tahulah, mungkin murah rezeki kita hari ni. Toke tu dia belanja kita aiskrim pulut Kedah. So ni aiskrim durian tau. Dia ada aiskrim durian dengan aiskrim mangga. Tapi saya rasa dia bagi semua aiskrim durian. Jom kita try. Bila hujan makan aiskrim, jom try. Ni dia punya aiskrim. Aiskrim dah. Apeti, bon apeti. Memang terbaik. Asin dia memang ngam rasa durian dia. Lemak dia, manis dia, dia punya rasa susu dia, dia punya rasa krim dia. Memang cair dalam mulut dia. Dia punya durian tu apa, naik kepala dia. Memang terbaik, boleh try. Ice cream dia ni memang best. Okay lah, Pak. So, hari ni kita tadi, kita dah tengok dia buat cara pulut. Lepas tu, berada tu belanja kita ice cream lah. So, jom kita tengok macam ni tu buat dia. So, ini dia punya station lah. So, kalau boleh tengok, itu dia punya machine. The best thing is kat sini, kalau you guys pergi makan ABC, dia tak pakai ais cream tau. Dia pakai ais dena yang tapi ni kelebihan dia pakai ais cube. Sebab bila pakai ais cube dia punya ais tu halus. Cantik lah. So bagus lah kat sini. So kat sini nampak ais cube. Hello. So bang, lama-lama lagi bang.
Dapat tahu. Abang sebagai apa ni? Manager lah. Manager atau? Manager. Kelakuan nak toke bukan? Ini manager nama apa? Syafiq Aziz. Syafiq Aziz. So maksudnya kat sini selalu buka pukul tu pukul? Biasanya kita buka pukul 10 pagi sampai pukul 8 malam. Oh, 10 pagi sampai 8 malam. Oh, so tutup pukul apa? Tutup berapa malam? Lepas hari apa? Tutup hari Senin. Tutup hari ni. Rasa sampai akhir. Okey, so jom kita tengok. Tu dia punya ais. Tu sikit. Tu dia punya cendol. Cendol ni abang buat sendiri ke? Ya. Yang kuning-kuning tu. Kuning pula. Itu pulut. Pink tu pulut. Pink tu pulut. So memang semua fikir cendol akan ada tangan pulut tak? Kalau nak cendol biasa tak ada pulut. Cendol kan? Lalu untuk cendol durian, cendol mangga memang kita akan tadi dalam pulut. Kalau untuk yang tak nak pulut pun kita pilih ni lah. Tapi kalau spesial ada telur. Ini lebih. Alright, so ini kita tengok ni untuk cendol mangga. So selain tu kat sini juga ada cendol nangka, ada cendol labu, kelapa dan labu. Tapi sebab kita biasalah selamat datang, kita daripada KL mari sini. So ini je lah. Okay, so ini lah. Baik, cendol dia. So, sedia untuk dimakan? Sedia untuk dimakan. Okey. Itu apa tu? Susu? Susu pekat. Oh, tak apa. Oh, santan kemudian dia? Itu tak ada santan. Santan dah, sudah dah bubur dah. Oh, iya ke? Nanti kacau dengan air gula. Yang tu, dia kemasi lah. Oh, okey. Alright, jadi kita dah dijamu dengan pulut. Kita dah dijamu pula dengan aiskrim. So, now kita makan dia punya cendol. Sebab cendol ni adalah the first di pulut Kedah punya bisnes lah. Dia diorang start dengan cendol. So, jom kita rasa cendol durian ni. So, ni cendol lah. Dia makan. So, ni ada benda cendol. Ni ada pulut. Pulut dia warna pink. Ni dia punya durian. Durian D24 yang kita order tadi. So, ni dia punya air. So, kita cai dulu. Gaul dulu. Jom kita makan dia punya cendol tu. Oh, baik. Tu kan? Sarang. Apa bahasa Korea sedap apa? Oishi. Jepun. Oishi. Memang terbaik. Memang sangat korang kena prefer cendol dia dengan durian dia. Sebab semua barang dekat sini memang high quality babe. Memang premium babe. Harga dia murah je. Selalu kalau korang juga makan cendol dekat RM20-30, RM100 ada. Tapi dekat sini korang hanya boleh dapat durian, cendol durian D24 dengan harga RM15 sahaja. Memang sangat murah. Dia memang akan ikut market rate lah. So buat masa sekarang RM15 sahaja. Tapi you guys kalau nampak portion dia memang terbaik. Memang besar. Pulut dia pun tak lekut. Kedai ni memang sangat-sangat dia bagi peluang orang marhain untuk rasa kualitinya sangat sedap. Memang terbaik. So sebelum kita makan, kita akan try ni pulut mangga. So ini dia punya pulut mangga. Okay. Pulut mangga dia, mangga ni dia pakai mangga kembut, apa nama, apa tu, harum kemboja. Harum kemboja. So dia akan potong dulu mangga dia kecil-kecil macam ni supaya kita senang makan. Sebab memang tema untuk cendol ni memang sekali out tengok makan je. So sekali lah. Dia punya sama-sama macam dia punya durian tadi. So jom kita try dulu. Oh, kombinasi dia punya lemak, santan dia, pulut dia punya cendol, lepas tu dia punya manis-manis masam mangga apa. Triple A babe. Memang best. Korang memang kena gila-gila try benda ni. Kalau korang tak try, kalau korang datang area Penang, datang area Sungai Petani, tak singgah Tekan Batu, try pulut Kedah, cendol pulut Kedah, memang korang menyesal lah. Itu saja. Saya nak makan. Saya tak nak diganggu oleh kamera. Jangan kacau saya makan. Jadi thank you for watching Durian Star. Thank you for watching. Selamat menonton. Dan jangan lupa singgah ke cendol pulut Kedah di Tekan Batu, Sungai Petani Kedah. Dan jangan lupa subscribe Durian Star and follow kita punya Instagram dan Facebook. Assalamualaikum.